Hai guys, kali ini kita mau makan makanan khas Sunda nih. Yuk, langsung aja ya, kita intip prosesnya. Kali ini kita punya gurame bele guys. Pertama-tama kita renangkan dulu nih ikan guramenya ke dalam minyak panas kayak begini. Tunggu sampai ikannya benar-benar kering dan garing. Nah, setelah ikannya udah ciut kepanasan berenang kayak begini, kita angkat dan kita tiriskan yang aduhai aroma ikannya benar-benar semerbak wangi banget guys. Dan siap kita plating guys. Terakhir kita lumurkan sambal beleknya ke sekujur badan ikan kayak begini. Duh, tampilannya benar-benar menggoda banget kan guys. Lanjut guys, kita juga ada navelu paru. Pertama kita goreng dulu nih parunya sampai benar-benar kering. Nah setelah kering kayak begini, parunya kita angkat dan kita tiriskan. Lalu lanjut kita satukan paru yang tadi kita goreng dengan bumbunya. Pertama-tama kita goreng dulu nih bumbu ala racikan Seeng Nini. Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan cabai rawit dan pete. Aduk-aduk sampai merata. Lalu masukkan paru yang sebelumnya sudah kita goreng. Aduk-aduk sampai semuanya merata ya guys. Aromanya udah mulai menyebar ke tetangga nih guys. Dan tada, siap kita plating deh guys. Guys! Anwar! Kumaha! Yang ngenah pisan. Serius? Iya. Coba aku icip dikit. Aduh guys, ini nempel apa namanya? Ini namanya tadi itu... Nampe paru. Nampe paru. Bener guys, ini aduh guys. Ada pati-patinya gitu. Hai, kumaha dalam amang guys. Ya Allah. Ngenahnya. Aduh, ini endol banget, parah. Bener guys, sekarang kita lagi makan di Seeng Nini guys. Dan ini bener-bener terkenal banget makanannya dari... makanan-makanan Sunda yang fenomenal guys. Bener, ya, apalagi makanan Sunda yang udah kagak ada, yang udah jalan-jalan semuanya ada di mari. Yes, ya, nah kan? Sekarang guys, gak usah lama-lama makan di sini yang lama-lama. Or, uy, nasinya guys, lihat uy, uy, uy. Lihat. Guys, satu-satu. Lihat guramenya kering kerontang, crunchy, kukuriuk guys. Hei, parah. Aku mau cobain dulu yang originalnya guramenya guys ya. Ini benar-benar masih panas banget, masih anget dan masih fresh. Yang di rumah pada ikutan makan, jangan diem-diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, oi, oi! Aduh, busi! Guys, ini dia guys. Gurame yang sama ini ayo cari guys. Bener. Guramenya benar-benar pak peretok. Dia sampai ke tulang-tulang tuh benar-benar nyah. Bener. Ya. Dan guramenya guys, ini nggak bau tanah sama sekali loh guys. Dia fresh banget. Dan sangat crunchy. Nah, mau kita sambelin sekarang? Udah pakai sambel guys. Hui hui. Sambel beledek nih guys. Sampai kita oblok-oblok ke nasi ya. Bener. Ini sambel beledek. Cocok mau di mana? Nasi ya, Kak? Bener. Kita goyang dombretin guys ini ya. Yuk. Nah. Bagaimana dombret? Iya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Di rumah mana makan aja, diem-diem aja. Aduh, top markotop banget deh guys. Ikan guramenya disatukan dengan sangwan kayak begini nih guys.